Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih bersama kita, guys. Masih dengan Lesti dan Bilar yang tentu perkembangan terbaru mereka sangat ditunggu dan semakin menarik menuju hari bahagia. Yang mana hari ini kita bertanya-tanya, di manakah mereka berdua akan menghabiskan hari ini? Ya, semenjak di EGS, Dedek Lesti yang mengunggah dia dalam perjalanan, kita masih bertanya-tanya. Sedangkan Rizky Billar yang ada di acara OTW tadi juga sudah menjelaskan skedulnya di hari ini. Apalagi ia terlihat kangen sang kekasih saat melihat kemesraan Harcis, guys. Ya, nyatanya kini udah terjawab. Di manakah si Dedek Lesti berada? Kemanakah tujuannya? Nyatanya dia menuju lokasi syuting. Lokasi syuting mini seri Kulepas dengan Ikhlas. Nampak ia melakukan pengambilan gambar dari mini seri tersebut yang akan tayang besok, yakni Senin, tepatnya jam 18.30 tiap hari, guys. Makanya syuting acara ini begitu dikebut. Ya, namun nyatanya kita masih belum melihat Bang Bi. Apakah Bang Bi akan muncul di sini juga hari ini? Dari unggahan terbaru masih belum terlihat. Namun tidak menutup kemungkinan karena dia adalah couple cute-nya dan adalah tokoh pemeran utama di miniseries tersebut. Tentunya Rizky Billar juga akan hadir di sini menemani sang kekasihnya. Tentu juga akan take gambar, take dalam rangka juga melengkapi miniseries Kulepas dengan Ikhlas tersebut. Tentu saja kebahagiaan, kemesraan mereka nampak nyata dari beberapa unggahan admin maupun dari berbagai unggahan Instagram dari para kru ataupun asisten atau road manager dari Lesti maupun Billar. Tentu saja hal itu menambah kekiutan, menambah rasa penasaran kita semua akan acara, akan tayangnya mini series tersebut. Apalagi terlihat dalam beberapa adegan, baik itu saat tek gambar maupun saat mereka di make up, kemesraan, keromantisan Lesti dan Billar yang makin membuat kita semakin penasaran akan segera tayangnya mini series tersebut. Bagaimanakah pembawaan serta bagaimana alur ceritanya sehingga nantinya mereka bisa dipertemukan? Ya, sebuah kisah yang diambil dari kisah nyata mereka yang bertemu dengan tak sengaja hingga akhirnya berjodoh. Ini pun akan sama dengan yang terjadi di mini series Kulepas dengan Ikhlas itu. Tentunya hal itu adalah menggambarkan hati mereka berdua, yakni hati Lesti maupun Billar, yang pasti so pasti bakal bikin kita semua baper. Jadi bagi kalian semua yang sudah tak sabar, ya tinggal sehari lagi, karena besok tentunya acara tersebut, yakni penayangan mini series Kulepas dengan Ikhlas pada jam 18.30 akan segera tayang. Dan tayangnya tiap hari, guys, dari mulai Senin besok. Tentu kalian pada penasaran dan tentu saja kalian sudah tahu kan di mana tempatnya? Ya, di stasiun kesayangan kita, yakni Indosiar tentunya. Tentu kalian semua pada menunggu, dan di hari ini tentu kalian juga masih menunggu Bang Bi yang belum muncul.
di tag gambar pengambilan gambar dari mini series tersebut. Tapi tidak usah khawatir karena couple cute kita itu akan selalu bersama. Tak mungkinlah mereka tak bersama karena pemeran utama di mini series Kulepas Dengan Ikhlas adalah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tentu tak hanya dalam layar, tetapi kisah nyata mereka itulah yang menjadikan kita semua tambah bahagia dan baper. Apalagi sekarang, baik Lesti dan Billar sudah tak sungkan dan tak enggan lagi mengungkapkan rasa sayang dan panggilan sayangnya satu sama lain. Kini mereka terang-terangan semenjak mengungkapkan dan memperjelas hubungan keduanya. Jadi kemesraan mereka berdua kini memang benar sudah apa adanya, nyata dan tidak ditutup-tutupi lagi. Walaupun masih banyak yang meragukan hal tersebut, tetapi hal itu sudah tertepis dengan sendirinya. Mulai dari cincin yang diberikan oleh Rizky Billar dan berbagai hadiah serta dukungan keluarga sudah menguatkan hubungan mereka, yakni hubungan Lesti dan Billar yang makin hari tentunya membuat kita semua pada bahagia, membuat semua kita pada baper oleh mereka berdua yang membuat suasana semakin romantis, semakin epic tentunya. Ya, yang terbaik kita doakan semoga mereka berdua segera diberikan kesempatan untuk segera merayakan yang namanya perayaan pernikahan mereka yang tentu tinggal menunggu waktu. Karena kita tahu baik Lesti dan Billar sudah ingin segera menyelenggarakan perayaan kebersamaan mereka, yakni di dengan pernikahan. Namun nyatanya sekarang mereka masih menunggu keadaan membaik, yakni masa pandemi di negeri ini lebih baik sehingga nantinya bisa merayakan pernikahan mereka sesuai keinginan mereka berdua, yakni merayakan pernikahan di GBK tentunya, Gelora Bung Karno. Tentu hal itu sudah nampak serius, apalagi Rizky Billar dan Lesti sudah mau membentuk fanbase mereka. Tentunya mereka akan memilah dan memilih siapa saja perwakilan dari Leslar yang mendunia yang akan diundang dalam acara spesial mereka, yakni pernikahan mereka, yang mana mereka menginginkan memiliki fan yang juga bisa diundang ke acara tersebut, ke acara Lesti dan Billar tentunya. Itu saja kabar terbaru terbaper di sore hari ini. Jangan lupa kalian komentar, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.